Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama saya Kak Teguh di ruangsiswa.net, bimbel online offline yang berbasis soal. Di video kali ini Kak Teguh akan menjelaskan soal kimia kelas 11 dengan kode soal 11K1510452. Diketahui persamaan reaksi A2 plus B2. Nih A2 plus B2. Kesetimbangan artinya sama dengan itu kesetimbangan ya, digantikan dengan kode kesetimbangan menjadi A2 B2 dengan entalpi sama dengan min X kilojoule. Setelah dilakukan tindakan terhadap sistem, ternyata A2 B2 makin banyak, berarti ini soal ini menjelaskan tentang faktor-faktor kesetimbangan. Kayak gitu, pasti ini dibaca ya. Dan saat sistem ini ada tindakan di sistem, A2, B2 makin banyak, berarti ini semakin sedikit, ini semakin banyak. Otomatis dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa reaksinya itu bergerak kemana sih? Reaksi itu bergerak dari sedikit ke banyak, otomatis ke produk atau ke kanan gitu. Ya, langsung kita selanjutkan ya. Setelah itu ya kita coba menganalisa opsinya masing-masing. Yang A, volume ruang diperbesar. Volume diperbesar itu artinya kekoef yang lebih besar. Apabila volumenya dikurangi berarti kekoef lebih kecil, kayak gitu. Dan nanti untuk tekanan itu berbanding terbalik. Apabila ini kan kalau bertambah, volumenya bertambah, otomatis dia ke koefisien besar. Kalau ini tekanan ditambah, nanti ke koef kecil gitu. Ke koef lebih kecil gitu. Ya, misalnya ya, coba kita jawab soal ini. Ini koefnya ada berapa? 1. Ini ada 1. Ini ada 1. Berarti yang di kiri ada 1 tambah 1, 2. Yang di kiri ada 2. Yang di kanan ada 1. Berarti nanti lebih kecil mana? Lebih kecil ini kan. Sedangkan kita volume diperbesar. Volume diperbesar itu ke koef lebih besar. Ke koef besar berarti kanan apa kiri? Ke kiri. Kan sedangkan yang diminta itu ke kanan. Berarti A salah. Coba yang B. Kalau yang B, suhu dinaikkan. Nanti suhu itu geraknya kalau dinaikkan kan positif. Nanti kalau diturunkan tuh negatif. Kalau negatif itu nanti ke eksoterm. Kalau positif nanti ke endoderm. Sama-sama positif. Ini eksoterm ya? Eksoterm. Ya ini eksoterm. Min. Berarti kalau suhu dinaikkan ke endoderm, berarti salah. Harusnya ke eksoterm kalau mau ke kanan. Ini harusnya suhu diturunkan. Kalau ini volume diperkecil. Ya, coba yang C. A2 dikurangi. Apabila molaritas dikurangi, ditambah. Itu artinya dijauhi. Kalau molaritas dikurangi, itu didekati. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kan patokannya tengah. Sekarang ya, A2 di mana? Di kiri kan? Kalau dikurangi artinya didekati. Berarti kalau tengah ke A2 mendekati, artinya berarti ke kiri. Sedangkan yang diminta ke kanan, berarti ini salah ya. Kalau B2 dikurangi, B2 dikurangi berarti kan didekati. Dari tengah mendekati ke B. Ke kiri apa ke kanan? Ke kiri. Berarti salah juga. Kelihatannya jawabannya E. Yo, coba kita cek. Ruangan dimampatkan. Kalau dimampatkan itu artinya asalnya ruangannya gede dibuat kecil. Dari sini kita dapat menyimpulkan otomatis kalau gede jadi kecil, volumenya diperkecil. Kalau volume diperkecil nanti jadinya tekanan diperbesar.
Kalau volume diperkecil kan Qf lebih kecil. Kalau volume diperbesar ke Qf kecil, otomatis ya nanti ke Qf yang lebih kecil. Sekarang 1 sama 2 itu kecilan mana? Kecilan 1. Berarti nanti dari tengah gerak ke 1. Ke kanan. Di sini di soal yang diminta ke kanan, yang E jawabannya ke kanan, berarti jawabannya E, ruangan dimampatkan. Kayak gitu. Gimana? Udah paham belum? Kalau belum paham, gabung aja bersama kami di orangsiswa.net. Atau kalau ada pertanyaan juga, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu Kak Teguh akan menjawabnya. Oke? Bye!